يمر من الجميع. Oke guys, balik lagi bersama channel Bang Zar guys ya. Di video kali ini kita akan coba, kemarin kan ada kita buat video guys tentang naturalisasi Ronaldo guys ya. Kalian boleh tonton juga videonya sewa. Jadi untuk video kali ini kita akan bakalan buat siapa guys untuk kita naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia guys. Dan menurut isu guys ya, yang saya lihat kalau Van Dijk sama Anthony itu ada sangkut pautnya dengan darah Indonesia guys ya. Jadi siapakah yang akan kita naturalisasi nanti sebagai pemain timnas Indonesia guys ya. Di sini untuk yang pertama sudah saya masukkan guys ya ke dalam lawan squad saya guys. Jadi untuk di posisi back kita akan naturalisasi Van Dijk guys ya, yang katanya dia memiliki darah Indonesia juga guys. Coba kita gantikan dengan Bagot guys. Dan di posisi sayap, di posisi sayap kiri kita naturalisasi Garnacho guys ya. Dan di posisi CF kita akan naturalisasi ini, nggak tahu namanya guys, siapa ini guys, Jackson ya guys ya. Oke, pemain naturalisasinya sudah kita pakai semua guys ya. Jadi sebelum kita gas ke gameplaynya guys, jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa like, comment, dan subscribe guys ya. Oh ya guys, kali ini kita nggak main di Liga eFootball guys ya, karena sudah sering kita main di Liga eFootball dan sekarang kita coba main di Liga cepat guys ya, di Laga cepat. Soalnya kita sudah lama tidak main di Laga cepat nih guys, bukan sudah lama tapi emang nggak pernah saya bikin konten guys ya. Dan langsung saja kita ke gameplaynya guys. Oke, lawannya sudah kita dapatkan dengan jaringan 4 guys. Terpaling lemah. Kiri dong, coba menghalang guys. Mantap. Aduh, serangan guys. Depan saja. Begitu kembali. Main bagus kita guys. Alah. Gila aja. Lari, lari Jackson, lari Jackson. Fandi. Tendangan keras tadi guys. Dari lawan guys, Martin Paz. Jackson, mantap Jackson. Oh ma. Upset Jackson. Serangan yang bagus tadi guys ya. Ih, mantap. Kalau nggak upset, yakin aku gol nih guys. Lepas kali ini guys. Iya karena cuaca. Karena cuaca.
Bikin lama guys ya. Jaringan kita guys. Jackson sudah lepas tadi guys. Mbappe kena tiang guys. Depan saja Martin Bass. يحولها الجهات اليسرى. يا لها من مراوغة. Ethan Sulaiman. Alah, umpan yang sangat bagus tadi guys. Ish. Padahal langsung kita shot aja tadi guys. Kesulitan lawan guys karena ada Van Dijk guys ya. Sepak penjuru buat lawan guys. Belum bisa Mbappe, Mbappe belum bisa Mbappe. Pertahanan kami lebih kuat daripada pertahanan kalian Mbappe. Berakhirlah babak pertama guys. Sepertinya MU sulit guys ya untuk ini guys membobol gawang kesalahan guys tadi guys. Padahal ketengah tadi aku arahin yuk. Depan. يندح دفاع في معادها. تشاوميني. كرة تمر من الجميع. إمكانية تسديد الآن. نشوف الفرصة. والكرة في المرمى يا إلهي. MU bisa kita kalahkan guys ya. Sepertinya natural kali ini berjalan lancar guys. Mantap, mantap, mantap guys, mantap guys. Bikin lama nih lawan guys. Oh, udah keluar kayaknya nih guys. Udah keluar dia guys.
Nyerah, nyerah. Jadi kalau lawan ini nyerah, guys. Jadi natural, untuk natural kali ini skuad Indonesia lancar, guys ya. Berjalan dengan mulus, guys ya. Oh ya, guys. Untuk video ke depan kita bakalan naturalisasi siapa, guys? Untuk skuad timnas Indonesia, guys. Silakan komen di kolom komentar, guys ya.